Pada video yang lepas, saya ada kata volume yang paling penting daripada semua benda dalam trading. Okey, kita tak perlukan indikator, kita tak perlukan tengok sentimen, kita tak perlukan tengok macam-macam benda. Tapi, ada satu benda lagi yang paling penting daripada volume. Nak tahu apa? Korang kena tonton video ni dulu. Okey. Seperti mana yang kita tahu, volume adalah satu benda yang kita tengok untuk kita tahu harga tu akan naik ataupun turun. Dengan volume dah juga, kita tahu bahawa harga itu patut pergi ke arah trend yang mana, sama ada trend up ataupun trend down. Volume adalah benda yang paling penting yang kita kena tengok dalam kita punya trading. Jadi tak kisahlah korang trading oil, korang trading gold, korang trading Wall Street, korang trading forex, korang trading crypto sekalipun, semua orang tengok volume dulu dalam market baru mereka akan masuk trade. Tapi korang percaya tak, ada lagi benda yang paling penting daripada volume, yang mana benda ni akan mengakibatkan volume di dalam market hadir sebelum volume tu datang. Jadi korang kena perlu tahu, ini adalah satu benda yang kita nak tengok dalam market, okay? Yang mana dia akan menjadi satu prinsip dalam trading yang harus kita pegang sampai bila-bila. Tak kisah korang trading berapa lama sekalipun, korang kena tengok price, volume dan timing. Tiga benda ni adalah benda yang paling-paling penting dalam trading korang untuk korang mulakan. Sebelum korang belajar candlestick, sebelum korang belajar pattern, sebelum korang belajar trigonometri dan sebelum korang belajar indikator sekalipun, market yang korang kena kaji itu perlu di dalam satu trading yang kukuh supaya korang tahu dan faham apa market sedang buat. Seperti yang saya katakan, volume adalah benda yang paling penting di dalam menggerakkan sesuatu harga tu. Tapi korang kena perlu tahu, ada lagi benda yang paling penting daripada volume. Okey, kalau korang nak tahu apa, saya akan tunjukkan dekat dalam skrin yang seterusnya. Okey, seperti mana yang korang tahu, dekat sini, kalau korang tengok dekat skrin ni, saya ada buka satu laman website, yang mana laman website ni adalah website yang paling penting trader perlu tengok. Jadi trader perlu tengok benda ni sebelum diorang merancang untuk letak sesuatu trade tu. Okey. Khususnya, terutamanya kalau hari ni dia jadi news-news yang impact-impact besar seperti mana yang saya akan tunjukkan dekat korang sebentar saja lagi. Kalau sesiapa yang tak tahu, korang boleh buka laman website ini dahulu, iaitu Forex Factory. Jadi kalau korang buka dekat Forex Factory ni, dia satu website yang mana dia hanya bagi korang informasi terkini tentang dunia ekonomi semasa dan juga berita-berita news yang impactkan market yang kita nak trade. Dia ada banyak news dekat dalam ni, contohnya news Jepun, news Euro, news China, news USD, dollar. Benda tu adalah benda yang paling penting untuk kita tengok dan rancang sebelum kita buat keputusan untuk letak trade kita pada malam hari itu. Kalau korang nak tahu, korang boleh buka pergi dekat forexfactory.com. Dekat laman website ni korang boleh tengok bermacam-macam benda news yang korang perlu tengok, okay? Dekat dalam Forex Factory ini juga, trader kena tengok news yang apa yang dia nak trade. Contohnya, let's say example, malam ni saya nak trade gold, saya mesti tengok berita tentang dolar. Pasal apa? Kerana kita trade gold melawan dolar. Apalagi contoh benda yang melawan dolar, contoh macam GBP USD, Euro USD, Oil USD dan juga crypto. Crypto
pun sama juga kita boleh tengok, walaupun dia kripto melawan Terra ataupun USD Terra, okay? Semua tu berkait rapat. Tak kisah korang kripto ke, korang Wall Street ke, korang Forex ke, ataupun orang gold ke, korang kena tengok dahulu news ini dulu. Sebab tu saya cakap channel saya ni, kalau korang trader, tak kisahlah korang trader apa sekalipun, korang patut subscribe channel ni untuk kita belajar macam mana kita nak trading dengan betul. Kita start daripada bawah dulu, baru kita naik ke puncak, okay? Jadi pada waktu yang sekarang ni, kalau kita tengok kembali balik kepada screen, okay? Kita tengok juga dekat sini, pada malam ini, sekarang ni pukul 9.55 malam, yang mana dah nak masuk pukul 10 malam. Kalau you guys boleh perhatikan dekat page yang pertama ni, kita ada news yang paling terdekat. Paling terdekat sekarang ni, pada waktu yang sekarang ni kita nak tengok adalah pada pukul 10 malam. Jadi pada pukul 10 malam ni kita nak tengok benda yang paling impact, okay? Yang mana trader takkan masuk trade apa-apa langsung sehingga news yang ditunjukkan pada malam ini, iaitu pukul 10 ni, selagi dia punya news tak keluar, selagi tu trader duduk tepi, okay? Bila trader duduk tepi, trader tak akan masuk trade, okay? Trader akan tengok je. Sebab tu kita kena faham konsep bahasa Melayu, trader duduk tepi, okay? Maksudnya bila trader duduk tepi tu, kita boleh katakan trader standby ataupun trader melihat saja pergerakan semasa untuk menunggu reaksi daripada trader-trader besar, okay? Kita macam you guys semua ni retail-retail trader, maksudnya trader-trader kecil yang mana tak mampu langsung pun untuk menggerakkan market sekuatnya, okay? Kerana ada lagi trader yang paling besar, iaitu institusi trader, yang mana mereka ni kalau sekali pump billion, okay? Dia bukan macam kita $10, $100 ni. Let's just agree to disagree, my friend. Okay. Dekat sini kita akan tunggu diorang punya decision ataupun pergerakan, okay? Macam contoh saya orang Wall Street, okay? Saya dah dimaklumkan akan berita apa yang akan terjadi, dah dimaklumkan berita-berita bocor apa yang akan terjadi. Contoh news kali ni, apa yang diorang nak buat. Dekat institusi trader dekat luar negara sana, mereka dah dimaklumkan dengan berita-berita ni terlebih awal. Kira macam soalan bocor lah, diorang dah dapat dulu, okay? Yang mana yang berbilion-bilion, macam Bill Ackman ke siapa lagi, George Soros mungkin. Kalau George Soros trading pada sekarang ni, George Soros, Warren Buffett, institusi trader trading yang lain, macam contoh BlackRock, Vanguard, Bitfinex ke kalau ada, okay? Benda tu contoh, eh, okay, contoh mereka dah dapat tahu daripada news-news insider. Memang selalunya akan terjadilah, okay? Selalunya akan terjadi yang mana semua orang dah tahu sebelum apa-apa benda yang berlaku ni, diorang dah dimaklumkan dengan lebih awal, okay? Kalau sekarang ni korang tengok pada pukul 10 ini akan keluar berita yang dipanggil Fed Chair Powell Testifies, okay? Apa sahaja yang orang yang bernama Fed Chair Powell, okay, di dalam korang punya Forex Factory ataupun korang punya economic indicator kalender ni, dia akan ada impact yang besar. Kalau korang tengok dekat sini, sekarang ada lagi 40 saat sebelum dia ke udara live untuk memberikan dia punya ucapan, okay? Dan kalau korang tengok dekat sini, apakah reaksi trading, okay? Kalau korang tengok dekat sini, reaksi trading memang amat-amat gila, okay? Dan memang amat-amat aktif, kerana pada waktu-waktu yang macam ini, institusi-institusi trader yang besar-besar akan cuba untuk makan retail-retail trader yang kecil-kecil yang dah standby ni. Sebab mereka dah tahu news ataupun dah tahu berita yang akan disampaikan oleh Fed nanti, sama ada hawkish ataupun dovish, okay? Pada video yang kali ni, saya cuma nak bagi tahu
benda yang paling penting. Video ni memang tak complete. Okay, korang kena subscribe dekat channel saya lagi. Okay, korang, kepada korang yang belum lagi subscribe dekat channel saya, korang kena subscribe dekat channel saya dulu. Sebab bukan kita belajar kita punya trading pada hari ni, yang mana bila kita dah dapat tahu ilmu ni, kita dah 100% kita tahu. Okay, ini adalah cuma tips of the iceberg. Okay, ada banyak lagi yang akan kita cover selepas ni. Jadi kalau korang tak lagi subscribe dekat saya punya YouTube channel, TikTok channel, IG channel, Facebook channel, korang akan miss benda-benda important. Sebab saya akan selalu live dekat TikTok, live dekat FB, live dekat IG, untuk menjawab soalan-soalan trader secara live, okay? Dan secara percuma, tak ada bayaran apa semua. You guys tanya saya, saya jawab. You guys tanya saya jawab. Simple, okay? Saya jawab straight to the point, fact, direct. Nak cakap, biar cakap dengan fakta. Bila kita bercakap dengan fakta, kita ada concrete evidence bahawa apa yang kita cakap tu benar, okay? Saya tak nak orang kata, oh dia ni macam pandai je, macam kepala tahu je, kan. Dalam trading tak ada apa-apa assumption, tak ada apa-apa kepala tahu. Kita hanya trading berdasarkan fakta. Semuanya fakta, okay? Kalau kita nak buy, kenapa kita buy? Apa reason yang kita nak buy? Kalau kita nak sell, apa reason yang kita nak sell? Apakah fakta yang menyokong hujah-hujah kita untuk buat trading yang demikian? Korang kena selalu stick dekat channel saya, subscribe je dulu, dan korang boleh tanya soalan. Tak kisahlah, korang boleh tanya soalan dekat YouTube channel, dekat ruangan komen, saya akan jawab. Facebook, IG, TikTok, korang boleh tanya saya dan saya akan jawab secara live. Itu yang paling penting pada malam ini. Sebelum saya akan cover lagi benda yang lebih lanjut, saya nak korang tahu bahawa sekarang ni yang kita tengah trading ni adalah trading yang diberi nama fundamental trading ataupun fundamental analysis. Benda yang paling penting di dalam trading adalah tiga benda, iaitu fundamental analysis, sentiment analysis, technical analysis. Okay, H1 manager dia takkan tengok technical. Serius saya cakap, saya kenal dengan ramai H1 manager, okay, dekat luar negara. Mereka takkan tengok technical. Sebabnya kalau mereka dah tahu sesuatu news tu dovish atau bullish, yang mana dia dah mampu menggerakkan dolar ataupun menurunkan dolar, kenapa dia nak tengok technical trading? Betul tak? Dia just sell atau buy je sebabnya dia dah tahu news. Contoh news pada malam ni, okay, news dolar strong, okay. Contohlah Fed Powell dia cakap, okay, dolar strong. Lepas tu dia nak menaikkan interest rate. Nak buat apa tengok technical? Betul tak? Buy je lah, betul tak? Bila dia buy dollar, maka oil akan drop, gold akan drop, forex akan drop, crypto akan drop, apa-apa saja yang melawan dollar akan drop. Korang kena faham, dekat dalam trading ni, kalau korang tengok sebelum ni, kalau mengikut pengalaman saya, sekarang ni pengerusi untuk Fed, Federal Reserve, badan yang mengawal semua financial dalam dunia ni, badan yang bukan orang kata kerajaan, dia tak side kerajaan sekalipun, sebab dia badan tengah-tengah. Bila dia badan tengah-tengah, dia bukan kepada side kerajaan, bukan kepada side pembangkang juga, dia adalah standalone tengah-tengah. Badan Fed ni dia yang menguruskan financial dunia, yang mana semua ekonomi semasa. Nak beli, you guys kena ada dolar. Nak beli minyak, kena ada dolar. Nak beli baju, kena ada dolar. Contoh, okay? Jadi, dekat situ, korang perlu tahu sekarang ni, dia punya pengerusi, Chair Powell ataupun Jerome Powell. Sebelum ni, adalah Janet Yellen. Okay, kalau korang tahu perempuan tu yang gemuk-gemuk sikit, gempal-gempal tu, itu adalah Janet Yellen. Okay. Sebelum Janet Yellen, siapa? Fed Bernanke. Ben Bernanke ni pada tahun, saya rasa pada tahun 2012, macam tu lah. Lepas tu masuk Janet Yellen 2016 macam tu. Dan sekarang Jerome Powell pada tahun 2018 hingga sekarang. Jadi kalau fakta saya betul, korang boleh check dekat news.
korang boleh baca dekat situ pengerusi-pengerusi yang terbesar yang memegang Fed ni. Kalau korang rasa video pada malam ni bermanfaat, korang boleh subscribe dekat saya punya YouTube channel. Lepas tu kalau ada apa-apa yang korang nak tanya, apa-apa benda yang korang nak tahu tentang trading, korang boleh je tulis dekat ruangan komen dekat bawah supaya saya boleh tahu apa benda yang video yang selepas ni saya nak bawa ke udara dan video yang selepas ni saya nak cover. Korang kena tahu dekat itu kita akan belajar macam-macam benda. Dan juga korang jangan lupa untuk klik link di bawah, yang mana link ni adalah link yang untuk korang ikut saya punya trading $10. Trading $10 tu korang kena register dulu dekat link dekat bawah. Boleh tengok dekat description video bawah ni. Daftar dekat situ dan saya akan maklumkan korang dengan live trading pada email untuk korang ikut saya punya trading $10. Macam mana kita nak trade, macam mana kita nak survive account $10, dan juga macam mana kita nak trade for living. Jadi kalau korang rasa channel ni bermanfaat, korang cubalah bagi thumbs like sikit. Lepas tu kalau sudi nak follow, follow lah, sebab kita ada subscriber yang orang kata channel yang paling rendah sekali. Subscriber kita tak banyak. Okay, subscriber kita alhamdulillah syukur kepada Allah sekarang ni dah berada pada 700 subscriber. Kita dah meningkat daripada 500, 600, 700 dan sekarang kita nak mencecah goal kita menjadi 1000 subscriber. Jadi kalau korang rasa channel ni bermanfaat, korang jangan lupa like dan follow saya punya social media dekat bawah ni. Okay, link semua ada dekat bawah. Jadi jangan lupa untuk klik share, like, subscribe dan notification dekat bawah supaya segala video saya yang selepas ni korang takkan miss. Okay, jangan lupa untuk follow saya. Bye bye. My lover, goodbye my friend, I have been the one, I have been the one for you, goodbye my lover. Sorry, silap, tertekan butang. Saya sepatutnya cancel video ni, tapi saya tertekan butang, sorry. Okay, bye.